pisau. Lepas tu ikan selayang tu bakar dengan api yang perlahan lah. Lepas tu bersihkan lah, buang tu lah ikan tu. Kan lekat pula, lekat pula makan sama bau tu nanti. Satukan buah mangga yang dicincang tadi tu bersama dengan cili padi. Tumbuk-tumbuk, tumbuk lah. Lepas tu dah tumbuk-tumbuk tu, gaul rata. Lepas tu dah siap dah lah. Tambah cili padi apa semua, satukan semua tu. Oh, sedap, memang nyangkut lah makan ni. Kalau makan sambal pau Kelantan ni, dah lalang ada kan gitu. Dan dalam sambil saya kongsikan resipi tu tadi, nak maklumkan juga dengan bakar ikan apa semua. Yelah, kalau yang tak bakar dengan arang tu, mestilah bakar guna dengan tungkes kan, guna dapur kan. Jadi untuk pesanannya, okey, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengingatkan anda semua yang gunakan